Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saat ini Blue Sky belum aku mandiin. Ini perawatan ya. Jadi ini ada retak di gelagar. Dari belakang nggak kelihatan ya. Jadi itu yang depan, yang 1, 2, 3 tepat depan gardan itu sininya retak ya Wong. Sini loh. Tuh, sininya itu retak, dia lepas. Penyesuaian Wong. Yang mana? Yes, armada yang aku pakai itu hitungannya pekerja keras. Tak hajar habis-habisan. Aku mau liatin ke dalam, enggak bisa. Tempatnya sempit, sempit. Nantilah, nanti kalau udah kelar aku videokan dari dalam. Dan ini aku belanja besi untuk sesis ya. Ini besi panjang, nanti dipasang dari sesis kiri ke sesis kanan. Ini tadi aku beli di harga 130, yang mana di tempat itu kan banyak tuh truk muatan berat LP-LP itu pada dikasih ini untuk depan dudukan per yang depan. Ini dudukan sini nanti di pas lubang bulat itu dimasukin sama ini. Nih, monggo untuk teman-teman yang udah pernah pakai seperti ini fungsi utamanya apa? Tapi setahuku dari angen-angenku biar untuk sesisnya itu dia tidak metar ya di tengah, karena itu kan udah tahu sendiri retak. Gini Wong, aku pakai black suit belum pernah seperti ini. Cuman kita belajar untuk karakter itu seperti apa. Buka apa ini? Enggak. Terus apa? Potong ancer. Dan ini perku yang patah ya Wong. Ini per ekstra, per helm yang nomor 4 patah. Ini pernya itu bikinan sendiri juga. Aku pun juga bikin sendiri, bawa dari rumah. Ini tadi aku bawa juga. Tinggal milih ini yang dipakai. Ngebor per, ini gak sembarangan bisa ngebor, aku sendiri ngebor per aja kesusahan. Atas ya di ora ping gitu mas ya. Ora ya. Lah kuwi. Ketoke, Mas. Ketoke ya. Iya. Langsung tekan kono. Heeh, kuwi. Iya. Ya ketokke wae no. Ketoke nek. Iya iki. Ada patah lagi, Bang. Retak dia. Retak baru setengah, cuman ganti sekalian lah. Mana mana apa? Piye? Nih sampean wani, aku ya wani toh. Gur gajek setengah senti. Iya. Wani mboten, Dik? Wani. Retak. Ngeburi ya supaya neramu. Lah iya, sesuk tokoke seterang sik. Piye wani ya, Mas? Wani ya. Gini lho, Om. Iki siji, loro, telu ya. Iki asine nomor telu.
lagi ditambahin mana sih nomor telu tapi sing luwe pendek ya. Iki jadinya dipindah ya ke nomor 4 seperti itu. Lagi kan asli orisinili, nah orisinili kan aslinya sama ini pol om. Nah itu mengakibatkan lebih keras atau lebih ketas begitu. Akhirnya ditambahin mana nomor telu tapi sing pendek. Lagi kan klaimnya malah loro om, siji loro ya, klaimnya malah loro, klaimnya malah loro ini. Sampai di cucian dan tadi sedikit cuplikan video ya dari Boh Lawok Om Nizam. Tadi sempat video kalian juga kita sharing tentang masalah perawatan truk Isuzu Elf, karena memang untuk Isuzu Elf aku baru ini ya, baru ini ngerawat, karena untuk Canter udah aku ulas habis, sudah aku ya sudah aku oprek lah, sudah aku rawat, tahu selahnya untuk Mitsubishi. Cuman untuk Elf ini aku masih tahap belajar ya, masih banget belum begitu paham, jadi banyak yang harus dipelajari. Ini udah terpasang juga untuk baut yang panjang tadi dari sesis kiri ke sesis kanan. Letong bang, habis buat nyuci terkletong. Dan ini untuk makanannya juga masih kotor, ini tepung roti. Kuwi cantolane iki lho, iki lho, iki lho. Nah. Ini waktunya ngolong buat liatin ke teman-teman semua ya. Besi yang tadi ini sama untuk yang retak itu, ini loh. Ini dia itu retak. Gak jelas ya. Ntar tak nyalain senter. Nah itu tuh loh. Nah ini yang retak. Ya semoga aja aman ya Wang. Kalau untuk aku sih, bagiku wajar kalau ada retak, karena memang armada juga sudah berumur ya, 2013, yang mana kemarin aku waktu cari-cari armada itu bawahannya kan udah parah semua. Cuman untuk di Blue Sky ini aman, tapi kelihatannya untuk yang gelagar yang dilas tadi itu aku nggak begitu ngeh, kayaknya udah retak. Cuman aku nggak tahu ya, masih kurang teliti apa memang baru ngerambut terus aku pakai hajar muatan batu baru kelihatan gitu. Ya yes, masih penataan lah untuk truk. Kapan lah aku videokan untuk truk yang jarang muatan berat, terus kalau kita gunakan untuk muatan berat itu adaptasinya seperti apa gitu loh. Di lain video aja, karena bakalan banyak juga yang perlu dipersiapkan. Apa-apa aja sih truk dari yang tidak sering muatan berat terus digunakan untuk berat itu apa aja, aku bahas di video selanjutnya aja ya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.